Sebelum masuk cara pembuatannya, pengertian mikroenzim adalah cairan hasil fermentasi campuran antara sampah organik berupa sayuran atau buah-buahan dengan molase atau gula tebu, bisa juga dengan gula aren. Bahan-bahan dan cara pembuatannya. Yang pertama, hancurkan gula tebu atau gula aren yang sudah tersedia. Yang kedua, kupas kulit buah untuk diambil kulitnya. Yang ketiga, petik sayuran. Di sini kita memakai sayur kangkung. Setelah gula dihancurkan, cairkan di atas air panas. Setelah semua bahan jadi, siapkan satu toples dan beri air sebanyak 60% dari ukuran toples tersebut. Lalu campurkan gula yang sudah dihaluskan ke dalam toples yang sudah diberi air. Setelah gula sudah dicampurkan, aduk hingga merata. Setelah gulanya diaduk merata, masukkan kulit buah yang sudah dikupas tadi. Dan juga masukkan sayur-sayurannya. Setelah semua bahannya tercampur, ditutup rata dan toplesnya diberi selotip agar tidak ada celah untuk terbuka. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Belum ada perubahan yang mencolok di hari ketiga, namun tutup wadahnya menjadi mengeras dan mengembung. Sepertinya itu efek gas yang berada di dalam wadah tersebut menguap ke atas dan membuat tutup wadahnya mengeras dan mengembung. Di hari kelima sudah mulai muncul lapisan putih, dan di keterangan yang saya baca, munculnya lapisan putih ini adalah hal yang wajar. Baunya juga masih seperti buah-buahan segar. Di hari ke-8 sudah mulai muncul banyak perubahan, seperti terdengar suara letupan-letupan kecil yang berasal dari balon-balon gas yang berada di dalam wadah. Lalu buah yang sudah layu dan tidak segar lagi. Dan bau yang awalnya seperti buah-buahan segar menjadi bau asam. Setelah 3 minggu tidak dicek, akhirnya ekoenzim menjadi seperti ini. Lapisan putih yang ada di awal proses pembuatan menghilang dan buahnya mengendap di bawah air. Dan ini adalah hasil ekoenzim selama 1 bulan dan bertepatan di hari ini pada tanggal 9 Oktober 2021. Perubahannya masih sama seperti perubahan di hari ke-29. Sometimes I wonder if you still wanna fuck me.
shitty love story you came in with. Just like that, energetic girl, you desperately, but boy.